Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tutorial Cara Zone. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan video YouTube di latar belakang. Maksudnya, yakni kamu bisa membuka aplikasi-aplikasi lain sambil mendengarkan atau menonton. Biasanya kita mendengarkan musik-musik di latar belakang. Kita bisa membuka Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya sambil mendengarkan musik dari YouTube. Oke, baiklah, mari ikuti langkah-langkah berikut ini. Sekarang silahkan masuk Play Store. Sebentar. Silahkan buka Play Store. Cari aplikasi bernama aplikasi browser yang bernama Firefox. Ini dia, silahkan Anda install. Tunggu beberapa saat sampai selesai menginstall. Kita tunggu dulu, kita lihat. Kita coba pakai browser yang lain, misalnya Chrome. Di sini ada beberapa tutorial yang saya lihat menggunakan Chrome. Kita coba. Oke, caranya. Ini, Anda centang situs desktop seperti ini. Tapi ternyata dengan cara ini tidak bisa dan masih akan menuju ke aplikasi YouTube. Kita tes. Ini buktinya akan kembali ke aplikasi YouTube. Coba kita tutup. Nah, ternyata tertutup. Dan kita tidak bisa mendengarkan musik atau video di latar belakangnya. Oke, kita kembali ke Play Store yang tadi. Ini dia. Kita tunggu beberapa saat. Mohon bersabar. Silahkan di skip jika Anda tidak tahan menunggu. Oke, ini sudah selesai. Sedang menginstal. Sekarang Firefox. Kita akan buka. Ini kita ketuk buka. Oke, silahkan Anda pilih tema sesuai keinginan Anda. Oke, sekarang kita masuk. Ini sudah selesai, mulai menjelajah. Kita ketuk Google dulu. Sini kita cek YouTube. Oke, nah ini aplikasinya. Aplikasi Firefox seperti ini. Ini sebelum kita apa-apakan, sebelum kita modifikasi, sebelum kita setting. Ini sebelum kita setting aplikasi Firefox-nya. Jika kita tekan langsung ini, maka kita akan dibawa ke aplikasi YouTube. Dan kita tidak bisa membuka latar belakang. Oke, kita kembali. Caranya yakni langkah-langkah yang harus Anda ikuti, yakni setelah Anda membuka Firefox, ketuk titik yang ini, titik tiga ini. Sekarang silahkan cari menu situs desktop. Di sini keadaannya off, silahkan Anda on-kan seperti ini. Nah, sekarang Anda bisa menonton langsung video di Firefox seperti ini. Oke, maka ini tidak akan lari ke... Bentar. Nah, ini kita akan buktikan apakah musik atau videonya bisa berputar sewaktu kita menutup aplikasi ini. Kita akan coba. Di sini saya akan coba ke channel saya karena takut kena copyright dengan musik-musik lain. Oke, saya akan buka channel saya sendiri. Ini. Oke, ini dia. Saya buka salah satu videonya. Oke, ini. Oke, kita tes. Tunggu dulu. Tunggu beberapa saat.
Oke, ini sudah jalan. Kita lihat, saya akan buktikan, saya akan tutup aplikasi ini tanpa dengan mengetuk ini atau ini. Ini. Oke, ini masih tetap hidup walaupun kita tekan ini. Lihat, ini saya bisa buka aplikasi lain seperti Facebook, dia akan terus tetap berjalan. Dan jika Anda membuka musik, tentunya musiknya akan terus berjalan tanpa Anda dibawa ke aplikasinya. Karena kita tahu jika kita masuk ke aplikasi YouTube, maka kita tidak bisa membuka aplikasi lainnya. Nah, seperti judul di tutorial kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara aktifkan dual kamera depan dan belakang. Ini dual kamera depan dan belakang. Ini sudah terbukti. Bagi sobat yang sering, begitulah caranya. Kalau Anda back seperti ini, maka akan dia tertutup sendiri. Oke, begitulah cara menonton atau mendengar YouTube di latar belakang. Terima kasih atas waktunya menonton video saya. Jangan lupa subscribe, comment, like, atau share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.